banyak pedagang emas juga yang habis lari di sini, cuy. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, ini tuh pagi hari yang sangat cerah ceria di hari Minggu. Kali ini, brother, aduh, jalannya ada banyak polisi tidur anjir. Ini gua lewat kampung gua, cuy. Enggak lewat jalan raya, cuy. Tapi kita bakalan nembus di jalan raya di alun-alun Cibolabung ini. Bebasan gua dari warung dulu beli minuman gitu, cuy. Jadi makanya gua lewat sini. Nah, ini gua mau gak santuy-santuy aja ya di hari Minggu, semoga aja dapat sesuatu hal gitu di jalan, cuy. Karena ini hari Minggu ya. Pagi yang sangat cerah ceria seperti yang kalian lihat nih di frame gua ini, ceria. Cerah banget gitu, cuy. Untuk di bulan Desember ya, biasanya pagi tuh hujan, sekarang itu enggak gitu, cuy. Pokoknya ini gua mau ngoceh-ngoceh ceria aja di jalan sambil gas santuy-santuy gitu, cuy. Pokoknya buat kalian ikutin aja vlog gua kali ini sampai akhir gitu, cuy. So, jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua sobra98. Oke, brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten dapat jawabkan kalian terhibur. Dan ini nampak ramai sekali nih, cuy, di alun-alun Cibalagung gitu, cuy. Dan ternyata ada hiburan, nggak tahu hiburan apa nih. Dan kayaknya ramai gitu, cuman ada musik itu di sini, cuy. Banyak pedagang emas juga yang habis lari di sini, cuy. Banyak pedagang emas juga. Mungkin ini siang ya acaranya, cuy. Tapi gue mau ke bawah aja ya, karena di sini tuh ada musik itu, brother, bakalan kena copyright gitu, cuy. Jadi gue kalian ke bawah ya, agak santai-santai aja lah. Kalau misalkan ada waktunya nanti gue bakalan nongkrong atau di situ balik lagi gitu, cuy, ke situ gitu. Kalau misalkan baterai kamera gue cukup gitu, cuy, pulangin. Pokoknya buat kalian sekarang ikutin aja gue gitu, cuy, di pagi hari ini. Duh, cuy, buat kalian yang gua pengen nonton bareng ayang gua lagi sebelum dia berangkat kerja, kalian komen di bawah di video ini, kalian komen aja gua nonton apa gitu sama dia gitu, cuy. Coba kalian komen di bawah deh gitu, kasih saran gitu. Semoga aja sebelum dia berangkat kerja gua bisa bikin konten lagi sama dia gitu, karena hari Selasa ini dia mau berangkat kerja gitu, cuy. Dan kerjanya jauh juga gitu, cuy. Jauh-jauh lah pokoknya, nama sejauh, aduh, banyak dedek ya, anak kecil gitu. Jauh lah, sejauh dia mau ke rangkat ke luar negeri gitu, cuy. Jadi gua bakalan LDR selama 2 tahun di sana. Nah, banyak dedek mas juga kan urut pada habis lari gitu. Jadi buat kalian coba komen deh di bawah gua ngonten apa gitu sama ayang gua gitu. Semoga aja bisa keburu dikabulin kontennya. Nah, banyak dedek emas juga kan, yang banyak lari juga dedek emas. Dedek emas. Apalagi di jalan baru ya, cuy, pasti banyak sekali dedek-dedek emas itu. Ini gua agak santuy-santuy asli, soalnya dingin banget masih pagi. Nih gua ngomong juga belum agak semangat-semangat ya. Karena baru bangun anjir. Jadi belum keluar gitu aura guanya gitu, cuy, anjay aura. Dan ada juga ya yang nanya si Yaya, yang ngomen, "Bang, si Yaya kemana?" Si Yaya ada di rumahnya, cuy. Jadi gua belum bisa ngonten sama dia karena sesuatu hal. Mungkin ya lain waktu ataupun kapan-kapan gitu, kapan ya, kalau misalkan bisa, karena ada sesuatu yang gak bisa gua ngonten sama dia gitu. Bukannya gua sih, kayaknya dia sih yang gak bisa ngonten sama gua.
Kalau gua sih nggak apa-apa ngonten-ngonten aja. Kemarin juga gua chat ngajakin dia, mau ngajakin ngonten tadinya, tapi ya kayaknya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak ada sesuatu hal mungkin cuy sa, tapi sesuatu hal hanya apa itu gua kurang tahu juga sih, taunya apa nggak tahu lah. Kita cari deh emasnya yang bisa lagi diajak gitu cuy. Tapi gua nggak gimana ya, nggak kalau misalkan nggak bareng gua gitu, nggak ngonten sama gua gitu, tapi gua teh tinggalin gitu, gua nggak gitu orangnya cuy. Ya mereka aja yang merasa kayak gimana, padahal gua emang nggak gitu sih orangnya. Gua mah biasa aja sama siapapun juga, welcome lah intinya sama gua sama orangnya. Kita kan cari saudara, cari teman ya, maupun cewek maupun cowok gitu, cari teman macam saudara. Kalau hari Minggu tuh di jalan sini tuh rame banget sih, tapi pagi kalau misalkan siang enggak sore. Nah kalau sore itu juga rame banget sih di jalan sini, karena kan hari weekend di sini tuh kan banyak pekerja juga, jadi mungkin pas hari Minggu teh pas pada main gitu cuy ya. Jadi gua bakalan on cam setelah gua di jalan baru gitu cuy, karena ini gua mau kesana dulu. Pokoknya ikutin aja gua selalu, jadi gua bakalan on cam lagi nanti di jalan baru gitu cuy. Let's go. Oke, brother, jadi ini gua nongkrong-nongkrong santuy aja sendirian di Perum nih, karena udah agak sepi, lumayan sepi juga sih, udah pada pulang mungkin yang pada mainnya gitu. Jadi kayak gua nongkrong aja sendiri gitu. Tadinya gua mau ngejemput bareng ayang gua sih main kesini gitu cuy kan, tapi dianya baru sembuh dari sakit, takutnya gimana gitu kan, kena motor gitu kan, di motornya, takutnya gua takut kenapa-napa aja dia gitu, karena dia mau kerja juga gitu. Oke cuy, itu kan udah nampak mulai sepi ya. Ini udah 9 berapa tahun ya, ini gue cuma nongkrong sendiri aja di sini gitu, bareng Sembit juga tuh. Gue tuh cuy, bareng Sembit bareng nongkrong di sini. Ini gue nongkrong aja di sini sebelum gue closing sih, karena gue tadi cuma ngoceh-ngoceh bentar aja di jalan gitu. Ini mah sambil ngoceh-ngoceh aja di sini lah, di sambil nongkrong gue gitu kan, nongkrong ngoceh-ngoceh cerianya di sini, nggak sambil jalan, karena sambil istirahat juga cuy. Di depannya itu juga tuh udah mulai, harusnya gua tuh pagi ya kesininya, karena ya mungkin karena pagi juga gua nggak keburu ya, ada sesuatu hal karena nggak bangun pagi. Jadi gue kesini siang gitu cok. Dan ini teman gue juga gak ada di sini. Tadinya gue sambil nemuin teman gue gitu, sambil nongkrong bareng gitu, karena dikarenakan mereka udah pada pulang mungkin, atau gak kesini mungkin. Mungkin di next video gue bakalan ngumpul bareng teman gue yang kemarin gitu. Jadi ini cuman gue nongkrong-nongkrong aja dulu gitu di sini ya. Ini sih gak, udah gak rame ya. Jadi gue mau lanjut ngegas lagi sih nanti ke rumah yang gua gitu. Kalau misalkan keburu gua on cam di sana juga, gua bakalan on cam juga sih di sana. Pokoknya buat kalian doain aja terus gua, simakin aja terus gua, dan selalu dukung dan support gua lah. Buat kalian yang sudah dukung dan support gua, terima kasih banget, pokoknya thank you parah deh buat kalian. Oke cuy, ini gua ya agak bingung juga sih ngomong-ngomong di sini gitu, banyak kalau sendirian kayak gini gitu. Kecuali sambil jalannya, kalau sambil ngegas gitu kan. Jadi gua nongkrong sendirian aja gitu di sini. Dan ya seperti itulah gitu. Dalam mungkin cuy, ini gua ngevlog kali ini segini aja dulu gitu. Semoga kalian terhibur dengan video gua kali ini, dan semoga kalian dapat sesuatu hal gitu, walaupun ini gua gabut ya. Jadi gak jelas channel vlognya ini cuy. Tadinya gua mau nongkrong sama teman gua gitu cuy. Jadi ini cuman
keseruan gue di pagi hari ini ya, agak-agak santai-santai aja lah. Semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gue, Sobat98. See you next video. Bye!